Assalamualaikum dan selamat petang semua. Jom kita pergi kedai RM2. Aku macam tak percaya lah ya. Ada orang cakap ada aiskrim boba. Jom kita pergi tengok sendiri. Hujanlah pula petang ni. Aduh, tapi tak apa. Kita sudah sampai, cari parking dulu. Inilah dia kedai RM2 Batu Cave. Dia betul-betul orang kata berdekatan dengan Segi Batu Cave, Pasar Raya Batu Cave. Dia belah belakang, bangunan belakang. Okey, okey, jom dah sampai ni. Masuk, hujan, jom. Kita tengok apa yang ada, betul ke tak ada boba aiskrim dalam tu. Okey, apa pun kita scan dulu. Mai sejahtera. Okey, kita tengok suhu, tapi suhu sekarang dah tak wajib kan. Jom kita tengok dalam peti ais dia ada apa. Betul ke apa yang diperkatakan? Nah, tu dia. Wow, banyak juga aiskrim. Betul lah, ada boba tea life punya. Macam-macam korang boleh tengok. Aiskrim keladi lah, Nestle, Milo, Butterfly, tu yang bersalut, apa semua, cone, semua ada. Jom kita tengok apa benda lagi yang ada kat kedai RM2 ni. Ini bahan-bahan dapur ini. Frozen pun ada, tengok. Ini bawang-bawang. Pau pun ada lah. Nampak pau. Sepaket hanya RM2.20 lah. Jom tengok apa yang ada kat belakang ni lagi. Kita pusing-pusing dulu sekejap, barulah kita beli aiskrim. Kita tengok dulu. Ini bahagian-bahagian yang tertentu. Ini makanan, makanan ringan ni. Jajan-jajan apa semua. Tengok ada ni. Okeylah, banyak, senang nak beli dekat sikit dengan rumah kan. Okey, jom kita try naik atas. Kita tengok apa yang ada pula di atasnya. Tengok. Okey, ini bahan-bahan jelah. Macam plastik, mainan-mainan adalah. Itu semualah. Okey, jomlah kita turun bawah. Okey, jom kita turun bawah. Kita cari aiskrim dulu apa yang ada. Nak ambil apa ni? Pilih. Pilih. Kita tengok aiskrim ni ke, crunch ke, Milo ke, Solero ke, lime. Okey, kita cari yang ni pula. Ini keladi ni. Kita ambil RM1.20, satu lagi 2 pieces untuk RM2.20. Wow, Solero 2 pieces untuk RM2.20. Okay, kita ambil boba. Lepas tu kita ambil aiskrim apa lagi yang ada tu. Apa lagi, nanti kita tengok. Okay, boba, ni Solero. Okay, Solero kita ambil 2. Oh, dia, untuk tu dia boleh campur tau. Okay, ni kita ambil grape ni yang ada jelly lah. Yang dia bulat kita tak tahu apa yang rasa tu. Okey, ni apa nak ambil sini. Jom kita bayar dan balik. Assalamualaikum. Nah, ni dia tadi hasil dia. Betul lah, ada orang cakap kedai RM2 ada jual boba. Okey, nampak ni. Tapi ni aku beli, tadilah banyak, tadi aku beli banyak. Tapi aku tak sanggup ni pun, tak sanggup ni nak makan ni. Tapi tak apa, demi video jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okey, kita tengok dulu. Okay, nampak tak aiskrim dia? Boba, Solero split, Paddle Pop yang ada jelly ni, yang ada jelly. Rasanya nanti kita buka. Okey, ni yang coklat dan ini yang pelangi. Ini dulu.
Waktu kecil-kecil ni, besar ni tau. Ini tapi okey lah, kedai RM2. Okey, untuk yang ni, okey. Yang ni, dua ni, dikira RM2.20. Sama juga dengan yang ni. Okey. Dikira RM2.20 untuk dua. Okey, yang ni. Yang boba ni, satu RM2.20. Okey. Apa-apa, jom kita rasa boba dia. Okey, kau nak makan yang mana? Yang ni dulu ke? Yang ni? Yang ni? Ataupun yang ni? Kita makan yang ni dulu, okey? Plastik dia memang orang kata salah kan. Dia punya, oh, nampak dia punya boba dia. Nampak, oh, okey, dia punya boba. Wow. Boba dia. Tapi dia rasa macam, dia rasa macam nak kata Nescafe pun tak. Nak kata macam tertarik pun tak. Rasa macam, macam tertarik lah rasa dia. Dia rasa sikit, dia macam tertarik pun ada rasa. Teh ais, teh ais. Teh o susu, teh o susu, teh susu. Banyak juga bobanya. Dalam ni RM2 lebih lah kan. Nampak dia punya. Kedai tadi, kedai RM2 tadi di, orang kata dekat Batu Kef. Kedai RM2 Batu Kef, belakang Pasaraya Segi. Kita makan yang ni, okey. Ni yang jelly, jelly kot. Yang penting dia ada cok, cok halal. Okey. Tak halal pun boleh makan. Ha? Tapi tak halal lah kan. Bagi non muslim, bagi yang muslim kena cari yang halal. Jelly. Yang nampak macam jelly. Dia apa ni? Tornado grape. Yang nampak. Apa tak? Okey. Dia macam ada, nampak tu dalam dia aiskrim, tepi dia disaluti jelly. Okey. Betul. Jelly. Nampak. Itu dia. Gitu. Lumayan jelly. Okay.
Jelly dia ni macam tawar. Ais krim dalam je manis. Tapi okey lah kan, jelly tawar. Berlawanan lah kan, dalam manis luar tawar kan. Tak adalah rasa grape sangat. Tak adalah rasa macam anggur sangat, tapi okey lah, kira sedap. Manis manis pun tak sangat. Mungkin sebab jelly dia kot. Kalau tak, mungkin rasa manis juga kot. Jelly dia memang jelly dia tak jatuh lah kan. Orang kata. Okey, aku makan satu lagi. Yang aku cakap tadi waktu kecil, Paddle Pop ni besar, kita tengok rasa dia. Warna dia masih sama tapi tak, tapi tidak menyerlah macam dulu lah kan. Ni kecil dulu. Lebar dia aku rasa, dia punya ni kan. Dia besar dia kan. Okey lah dengan sekarang rasa besar. Tu lagi piau dia punya rasa. Ni dia tak adalah piau sangat. Dia memang rasa dia sama tapi tak macam dulu lah kan. Apa warna pun. Kalau dulu warna dia ni terang. Makan dulu. Okay. Paddle Pop. Ada chop lah.